kalau tadi aku akan menggunakan skin rahasia terbaruku, dan skin rahasia yang ku maksud ini adalah skin SCP Foundation. Ya, ini adalah SCP 3000. Kita akan lebih gede kayaknya ya, kita coba aja ya. Soalnya ini masih kayak anakannya gitu guys, anakan SCP dari SCP 3000 ya. Ya kita coba lah ya. Oh, oh bisa dimakan dong. Makin gede guys. Oh GG. Ternyata belut ini makin besar ya, ternyata ya. Oke, ternyata gitu kekuatan nih guys. Keren banget ini. Dimakan semua. Macam-macam kalian ya. Ditelan guys. Makin gede. Wah gila, ini gede banget ini. Wah ini gede banget sih ini. Semua dimakan dong. Apa itu SCP, apa itu guys? Ada tiga SCP tampaknya di situ. Oke, kita makan juga ya. Kita akan makan semua SCP yang ada. Everybody, let's go. Kita telan semuanya. Tidak ada apa-apanya kalian ya. Aku akan mengalahkan kalian guys. SCP-SCP kita memakan sesama SCP guys. Let's go SCP 3000, makan dia. Oke, satu kita makan. Masih ada tiga lagi. Dua. Sorry. Oke. Ini lagi terakhir. Nyam. Oke guys, kita berhasil memakan semua guys. Semua makhluk yang ada di sini. Masih ada. Ini banyak banget. Ada SCP-682 juga, kita makan semuanya. Kita makan lagi. Nyam, makin gede guys, sudah tidak muat lagi mapnya ini ya. Ini baru SCP-3000 yang sesungguhnya guys, walaupun dia mirip seperti apa ini, seperti kadal purba ini guys, tapi ini SCP-3000 masuk kepalanya doang guys, cuma kepalanya doang bisa masuk ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikut selanjutnya. Bye bye. Oke guys, kita akan pakai skin Elsa Frozen ya. Ini akan singkat aja, kita review sedikit aja lah ya, karena aku bikin 6 video hari ini dengan skin yang berbeda-beda. Nanti kita ke 6-7 lah ya sama aku. Cantik banget nggak sih si Elsanya guys? Ini kekuatannya S ya teman-teman ya. Aku akan kasih lihat kekuatannya. Ini membekukan guys, Frozen ya. Tapi harus disentuh gitu, harus dekat lah. Kita coba guys emote S-nya si Elsa Frozen. Beneran Frozen ya. Beneran membeku dia. Oke, kita coba lagi Elsa Frozen. Coba di sini guys. Nah, ini kita bekuin. Nice, langsung membeku guys. Oh, ini keren sih. Langsung terhenti pergerakannya ya, tapi terlalu apa ya? Kita coba lagi. Terlalu kecil gitu, tidak overpower, dia harus di upgrade skillnya. Sekarang kan harus upgrade skill ya, main stumble guys, jadi harus di upgrade dan butuh waktu juga untuk upgrade-nya. Dan untuk sementara skillnya memang agak-agak kayak gini aja guys, nggak bisa jarak jauh juga ya. Oke, nggak bisa jarak jauh lah, harus dekat gini. Nah, tapi oke lah ya, not bad lah skinnya ya, aku suka gitu. Tidak masalah sih walaupun cuma jarak dekat. Tapi setelah di upgrade mungkin nanti bisa jarak jauh. Dari jauh bisa membekukan orang. Tapi kalau begini pun juga tidak masalah. Sudah keren dan cantik juga Elsanya. Oke, let's go princess. Kita ke garis finish princess. Naik ke sini. Dan saatnya kita ke garis finish teman-teman. Singkat aja lah ya. Oke, let's go. Oke, mantap jiwa. Oke guys, sampai garis finish. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Di dalam map rahasia Stumble guys, ini map kereta terbengkalai lagi. Dan kalau kalian tidak tahu, map kereta terbengkalai ini biasanya berisi monster-monster menyeramkan yang sangat kuat sekali guys. Jadi ya, kita akan
mencari monster lah intinya di sini ya. Kita cari monster yang tidak ada di game Stumble, guys. Dan setelah itu kita akan pakai skin monsternya di map map biasa nanti kita pakai seperti map Pivot Push lagi ya, atau Hot Wheels kita pakai di situ nanti. Jadi kita cari dulu, guys, monsternya, monster apa yang akan kita lihat di sini. Aku sering ketemu monster kereta, Charles, Thomas, apalagi ya. Banyak lah pokoknya lah ya. Oke, jalan. Tunggu dulu, guys, kita agak-agak ujung-ujung dikit lah ya, supaya kalau monsternya muncul dan dia punya kecepatan tinggi, kita bisa lompat lagi, guys. Nah, ini pas ini. Nah, lu. Apa suara apa itu? Lu. Ih, serem banget. Kelabang, guys. Ternyata kelabang ya, monster kelabang, guys. Oh my god. Bro. Kelabang asli dong. Oke, lompat. Oh, ih, serem banget. Oh my god. Oke, ini ternyata monster kelabang isi dari map kereta ini. Berbahaya nggak tuh, guys? Berbahaya banget nggak tuh? Kita lompat lagi. Oke. Ayo. Bisa, kamu bisa. Ayo. Jangan sampai dimakan. Kita akan pakai skin ini nanti ya. Oke, hati-hati lompat. Nice. Oke, gampang ya dihindarinya ya. Oke, datang mana lagi dia? Ah. Lo. Ibu. Belum sempat, guys. Aku belum sempat ya. Dapat. Ih, dapat ternyata. Oke, kita ternyata berhasil dapat monster kelabang. Walaupun aneh banget ya jalannya ya. Ini kita akan pakai di map Pivot Push aja. Kita akan coba memakan-makan peserta lain pakai kelabang ini. Ini monster kelabang, salah satu monster yang paling sering kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15. Ya, banyak lah pokoknya. Ini kita keluar arena, ini setengah badan kita. Kebesaran, guys, kelabangnya ya. Gede banget. Dan kelabang ini bisa makan-makan peserta sepertinya. Ya enggak sih, kita coba lah ya. Ternyata dia bisa makan. Makin besar ternyata badannya, guys, setelah dia makan. Oke, kita robohkan arena ini, guys. Kita bagaimana nih kita nih? Tembus, guys. Kita tembus. Aduh, dan. Oke, kita coba. Ih. Gini doang ya, gampang banget ya. Telan, kelar, guys. Wow, amazing. Nyam. Lagi, coba lagi bu. Nyam. Lagi. Gede banget, guys, jadi raksasa kita ya. Oke. Jadi raksasa ini kita nih. Semuanya sudah aku makan. Masih ada. Ada monster juga, guys. Oke, ini monster apa itu, guys? Nggak tahu aku ya. Tenang saja, kita makan semuanya. Ih, gede banget, guys, sudah, guys. Kalau begini sih apa aja bisa ditelan. Mobil aja bisa ditelan ini kayaknya nih. Oke. Mereka kayaknya takut, guys, ngelihat kita ya. Oke, kita akan makan mereka. Let's go, monster kelabangku. Kita kasih nama dia Jackie, guys. Oke, Jackie maju makan satu. Sisa dua lagi. Mereka tidak bergerak, guys. Mereka takut sepertinya. Lagi-lagi satu lagi. Gede banget, cuy. Segede arena Pivotku sudah ya ukurannya. Kita putar balik. Masih ada. Banyak ya masih ya. Oke, kayaknya ini yang terakhir ya. Kita makan lagi. Ini udah gede banget, guys. Oh my god, bro. It's too big. Terlalu besar. Oke, kita naik ke sini. Besarnya. Oke, guys, apakah muat? Muat lah ya, walaupun cuman kepalanya doang yang masuk drill, hanya kepala saja. Dan ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video di sini. Aku punya skin baru, ini adalah skin dari Fantastic Four ya. Fantastic Four ini
ada 4 dia, dan ini salah satunya dia. Ini kayak huluk gitulah ya, cuman dia batu guys, badannya tuh kayak batu-batu keras gitu dan kuat banget, tapi mirip sama huluk gitu bentukannya, berotot, kekar. Ini ada belasan ini ya. Banyak. Oke, kita akan kalahkan mereka semua guys. Kita bantai satu persatu ya, menggunakan skin apa sih namanya ya, batu inilah ya. Emotnya jangan-jangan batu juga ya. Kita coba guys, emotnya seperti apa. Oke, oh ternyata dihantam guys, dihantam ya. Oke, wow, ada emot batu beneran cuy. Ada emot batunya ternyata. Kita hantam ini. Bisa pakai emot batu guys. Memang ya, kekuatan batu memang ini guys. Oke, lompat sini. Di depan kita ada 3 peserta. Kita akan kalahkan mereka semua teman-teman. Rasain. Di depan ada 2 peserta. Kita kalahkan juga dua-duanya ini. Oke, kita hantam. Oke, satu lagi. Oke, sabar. Lompat. Oke. Kita akan kalahkan dia guys. Satu lagi ya, Bobo Boy Halilintar. Ini kita kasih emot batu juga dan langsung roboh ya. Oke, mantap jiwa guys. Nah, sudah semuanya. Apakah sudah selesai? Tidak ada ininya ya. Tidak ada arenanya, arena finishnya, berarti kita harus ngalahin. Dan ini dia musuh kita yang harus kita kalahkan. Ini adalah Skibidi Toilet ya. Tapi sudah bosan banget nggak sih lawan Skibidi, tapi ya udahlah ya. Kita kalahkan aja guys, it's okay, it's okay. Oke, kita akan kalahkan ini Skibidi Toilet ini. Oke, kita galakin bersama-sama guys. Kita tunggu dia nyerang dulu deh. Kita kasih pur dulu deh. Oke, dia menyerang kita. Maju lagi. Kita hindari. Nggak kena-kena guys. Oke, kita kasih dia biar dia kena. Gitu doang guys. Tidak bisa meruntuhkan pertahanan batu kita ya. Terlalu lemah ini. Ayolah, kasihlah perlawanan lah. Ya udah, kita kalahin aja langsung pakai emot batu, langsung sekali serang juga kalah ya. Itulah kuatnya ini ya, si tak tahu guys namanya apa, pokoknya batu lah ini. Oke, sudah menangkah kita. Ternyata monster batu ini lumayan sangat-sangat overpower sekali. Dan ya udah selesai, apakah sudah selesai guys? Apa ini, selesai guys? Oh, turun. Oke, sudah turun. Saatnya kita ke situ dan ya udah selesai gitu doang guys. Oh, masih ada satu. Oke, kita langsung pakai emot batu lagi walaupun kecil ya. Kita kasih emot batu aja biar langsung tahu rasa dia. Kita serang bersama-sama guys. Langsung tepar KO, tidak tersisa, lenyap sudah. Oke, aman sudah. Saatnya kita naik. Ayo. Lompat di sini, nice. Dan kita akhirnya sampai ke garis finish. Oke, mantap jiwa. Kita berhasil dapat crown menggunakan skin baru. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai kalian lihat di sini, aku punya skin baru. Ini adalah skin Zeus. Yap, tidak salah dengar kalian, Zeus. Zeus ini adalah dewa petir guys, yang kalian sering lihat di judul-judul itu. Tidak boleh ya kalian main judul-judul ya, tidak boleh, jangan main itu. Oke, kita akan pakai dewa Zeus ini. Ini kekuatannya ya, petir-petir gitulah ya. Tapi aku nggak tahu juga seperti apa ya, kita lihat aja guys. Semoga aja keren ya. Terus dengan pedang petirnya ya. Wah, ini sih musuhnya terlalu easy banget guys. Tidak ada musuh yang kuat ini mah. Terlalu mudah ya. Kayak kita coba aja lah ya. Ini review doang guys. Aku pengen tahu aja kuat apa gitu. Beneran nggak dia bisa keluarin Halilintar gitu? Bisa nggak sih? Penasaran aku.
Ahahahahaha. Oke. Naik ke sini. Nice. Oke. Kita akan coba di sini, guys. Kita tunggu dulu ya, tunggu dulu ya. Kasih mereka harapan dulu nggak sih? Oke, sabar. Nah, di sini guys, kita kasih dia, kita kasih paham ya. Coba ya. Aduh, nggak ada petir-petirnya, guys. Oh, ada. Dan satu doang yang ada petirnya, cuy. Waduh, masih tahap pengembangan ini, guys. Kita harus upgrade lagi ya skin ini ya. Terlalu lemah, guys. Maksudnya tidak keren sama sekali ya. Aku berharapnya ada petir jeruk gitu-gitulah ya. Tapi tadi petirnya sangat-sangat lemah sekali. Petirnya ada, cuman kecil aja gitu. Nggak se-overpower yang aku bayangkan. Aduh. Rahasia Fantastic Four ya. The Fantastic Four. Dan ini kekuatannya api. Menyala-nyala badannya, guys. Menyala ya. Ini sangat kuat sekali. Overpower sekali. Dan dia... badannya api semualah ya, kekuatan api, guys. Seperti apa ya, superhero kekuatan api ya? Nggak tahu ya. Ini aja kayaknya ya, kekuatan api. Oke, Avatar, guys. Nah, aku bikin Fantastic Four, ada yang mirip Hulk sudah aku buat juga. Kalian tonton aja. Dan ini yang ya oke lah gitu, not bad lah, kita pakai lah ya. Seharusnya sih kuat ya, seharusnya, guys. Oke, ini dia, guys. Menyala-nyala ya badannya ya. Bisa terbang nggak sih? Seharusnya bisa terbang ya apa? Oh, bisa cuy. Bisa terbang. Oh my god. Oke. Ini seharusnya kekuatannya api ya. Kita coba dulu deh. Kekuatannya api beneran nggak nih? Kita tes teman-teman. Beneran dong. Gokil cuy. Gokil ya. Walaupun kayak transparan gitu badannya ya, karena menyala-nyala merah-merah, guys. Oke. Kita coba, guys, ke sini. Oke, mantap. Mantap ya, seru ya. Oke. Maju, bro. Wah, ini gokil ini, guys. Mantap ini skinnya. Oke, maju. Apakah kita langsung ke garis finish? Tidak dong, kita akan mengalahkan ini dulu ya, si Slendy Bob ini. Ini sekali serang juga kalah gitu. Kita pakai api, guys, jurus api ya. Oke. 3, 2, 1. Ini dia tembakan. Tembakan api kita, guys, langsung meneparkan SpongeBob SquarePants. Tidak berdaya dia, tergeletak di sana. Oke, apakah ada lagi? Harus apa lagi kita ini, guys? Oke, ini dia. Apa ini? Ternyata ini dia musuhnya, guys. Ini adalah trio apa ini? Kita kasih api yang lebih besar, teman-teman. Oke. Ini trio Rainbow Print ini namanya. Kita akan tembak lagi nih yang hijau ini. Pakai kekuatan api yang lebih besar daripada yang tadi. Karena ini lebih kuat ya, bukan peserta biasa, guys. Ini karakter-karakter creepy pasta yang muncul. Oke, kita akan coba lagi. Oke, kalah juga tiga-tiganya. Easy banget. Ayolah, aku butuh musuh yang kuat gitu loh. Oke, ini apa yang datang? Oke, ternyata yang datang adalah Skibi di toilet laba-laba. Ini juga lemah banget ya. Aku tidak suka musuh-musuh yang lemah kayak gini. Please lah, kasih musuh yang kuat gitu loh. Kurang seru, guys. Oke. Halo. How are you? Oke, dia mau menyerang. Shoot. Oke. Shoot. Tidak bisa, bro. Tidak semudah itu, bro. Hello, bro. Oke, kita serang, guys. Nice. Wih, ada apa itu? Ada air-airnya tadi, apa tadi? Nggak tahu tadi jurus apa tadi kita keluar. Ini, guys, ini dia musuh yang aku tunggu-tunggu dari tadi ya.
supaya kita bisa mengeluarkan 100% power api kita nih. Kita harus mengalahkan dia, guys. Halo. Ini yang akan kita kalahkan ya. Oke. Kita serang. Itu berbahaya sih tadi sih. Berbahaya banget sih. Oke, tidak boleh lengah kita. Kita akan coba. Nice. Oke, ada air-airnya tadi, guys. Apa? Jurus apa itu? Oke, menghindar. Nice. Oke, kita akan coba lagi jurusnya. Ini lebih besar lagi, guys, apinya. Tapi tidak mempan juga. Sepertinya kita akan mengeluarkan 100% power api ya. Supaya bisa mengalahkan dia. Karena ini kuat banget nih musuhnya nih. Oke, kita diketawain, guys. Tidak terima aku diketawain sama monster Dajjal kayak gini. Kita kasih paham. Itu dia, guys. Kasih paham yang aku maksud. Apakah dia masih bisa berdiri? Tidak bisa, bro. Tepar, tidak berdaya dia ya. Jadi tidak bisa melakukan apa-apa dia. Lemah anda, hei. Skin Chainsaw Man Upin Ipin ya. Upin Ipin, guys. Mungkin kalian melihat ini sebagai ya Upin Ipin aja gitu. Tapi ini adalah Upin Ipin yang pakai senjata mesin ya, senjata mesin Shinso gitu. Ini sangat kuat. Kita pakai ini ya, Chainsaw Man Upin Ipin. Suaranya juga serem ya, seperti Chainsaw Man sungguhan. Oke, menyala gergaji mesinku. Saat ini kita memotong-motong, tapi bukan memotong pohon, guys. Memotong tubuh manusia kita di sini, guys. Oke, kita tebas mereka. Oke, rasakan ini. Sindre. Tiga langsung taper, guys. Sindre. Tidak ada darah-darahnya ya, biar aman, guys. Biar tidak kena pelanggaran. Sindre lagi. Boleh, boleh, boleh. Sindre. Oke. Sini ada berapa peserta? Ada tiga ya. Kenapa yang di belakang nggak jalan itu, guys? Oh my god, bro. Bro, ternyata dia menggunakan Ultraman, cuy. Curang kali dia. Curang sekali, guys. Pakai skin Ultraman dia. Oke. Nggak apa-apa ya, kita lawan ya. Pakai Ultraman dia ya, nggak apa-apa, guys ya. Oke, no problem, no problem. Oke, dia maju. Nah, ini dia, guys, gede banget. Tapi tenang saja, guys. Chainsaw Man Upin Ipin ini sudah sangat overpower, jadi bisa melawan juga ya. Nggak tahu menang atau tidak, yang penting bisa melawan. Jadi kita akan coba lawan Ultraman ini. Walaupun kita skinnya kecil sekali seperti semut, perbandingannya jauh sekali gitu. Oke, tidak kena. Apakah dia akan melompat atau dia menghancurkan arena? Oke, dia mau melompat. Pas banget dia berada di sini, guys. Oke, kalau begitu ku terima tantanganmu. Duel kita, single kita, single kita. Ayo. Boleh. Oke, dia maju, guys. Kita menghindar. Hampir kena. Kita tebas. Nice. Tangannya terhempas, everybody. Apa? Segitu saja, kah? Lemah sekali anda. Ayo. Oke, ngapain dia? Serangan yang sangat-sangat mematikan tadi itu, ya. Oke. Halo, Ultraman. Apa kamu melihatku? Aku akan berubah menjadi monster Chainsaw Man Upin Ipin, guys. Serem gak, guys? Upin Ipin kita berubah menjadi sangat-sangat creepy banget ya. Seremnya. Oke, lompat. Nah, ini dia, guys. Let's go. Maju. Sah. Oke, dadadadadadadada. Sindre.
rasakan. Kalah dia guys, kalah dia akhirnya. Oke, kita berhasil menang pribadi. Belum cuy, belum kalah. Oke. No problem. Kita kalahkan dia, santai saja. Oke, sudah kedap-kedip ya lampunya dia. Apakah segitu saja kekuatanmu? Hey. Panggil teman dia, guys. Waduh, 5 lawan 1, cuy. 5 lawan 1, beneran 5 lawan 1 ini. Oke, kita hindarin, guys. Oh, nggak bisa dihindarin, cuy. Terlalu luas dia ya. Curang banget main keroyokan. Oke, nggak apa-apa lah ya. Sudah.